Sebab penutup dia kita ada cabutan Pro 2 Beza. Carnival Islamik Antarabangsa Melaka tahun 2023 atau singkatan dia KIAM adalah cetusan idea daripada YAB Ketua Menteri dalam kita nak menyambut tahun baru dan juga tahun Melawat Melaka 2024. Esok insya-Allah bermulanya KIAM 2023 ni 28 Disember 2023 antaranya kita ada forum perdana, ceramah agama perdana, kita ada saringan hafazan tilawah Al-Quran peringkat Negeri Melaka, kita ada program bacaan Al-Quran 24 jam tanpa henti, Melaka berselawat, banyak lagi lah program yang diadakan. Kita ada didatangkan khas penceramah-penceramah ataupun syekh-syekh, yang antaranya Syekh Zainal Abidin, dan juga kita ada Syekh penama ataupun Ustaz Fadlan Gramatan daripada Papua Nugini, seorang pendakwah daripada luar negara, pada 28 Disember 2023 sehinggalah 1 Januari 2024. Lokasi di Masjid Cina, kita ada di lokasi Ballroom Stadium Hajebat. Penutup dia kita ada cabutan Pro 2 Beza. Kepada pengunjung-pengunjung di KIAM 2023, datanglah beramai-ramai ke KIAM 2023. Jangan risau, jangan bimbang, tidak ada sebarang pembayaran dibuat, ada yuran dan sebagainya. Datanglah ke KIAM 2023 sempena tahun Melawat Melaka 2024. Mana lagi Melaka lah.